Okay, guys. Kami dari Sijan. Dan sekarang kita akan ngasih tips bagaimana cara menjaga kekompakan ya dalam sebuah grup. Ini dia tipsnya. Yang pertama adalah saling pengertian. Karena kalau misalnya kita nggak pengertian, yang ada bukan solid, jadi perkelahian. Yang kedua, mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing personil. Jadi kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya agar sebuah grup dapat berjalan secara harmonis. Tips yang ketiga adalah saling terbuka satu sama lain. Sebuah tim yang solid itu harus terbuka satu sama lain. Karena dengan itu kita bisa mengkritik hasil evaluasi kerja tim. Dan dengan hal itu juga kreativitas dan juga produktivitas tim akan lebih tinggi dengan arah yang jelas. Dan ketiga itu tadi adalah tips cara menjaga kekompakan ala CJR.